Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan memberikan ya caranya merelip gas biar kita tidak membeli, kita dapat menggunakan gas LPG yang kita masukkan ke gas mini seperti ini ya. Kita dinginkan di suhu dingin ya. Nanti untuk gasnya biar bisa masuk untuk gas cair, caranya kita hanya memasang konektor seperti ini yang bisa kita buat sendiri atau bisa membeli ya, banyak sekali di toko online atau bisa juga pesan di tempat kami kalau rekan-rekan minat. Oke, kita bisa membalik pada LPG-nya seperti ini dan kita pasang untuk gas mini atau gas hok. Bisa didengarkan ya untuk gas cairnya masuk. Gas cair akan masuk karena dia bertekanan rendah dengan sistem, dia akan masuk sendirinya seperti ini. Bisa didengarkan untuk rekan-rekan, gas cair dia akan masuk karena pada gas mini sudah kita dinginkan di suhu minus kisaran minus 15 atau sampai 20 PSI apa derajat seperti ini, dan nanti gasnya akan masuk. Coba kita akan menimbang pada gasnya yang masuk seperti ini ya, 85 gram. Kalau kita teruskan biasanya dia akan penuh di angka 270 sampai 300 gram. Oke, kita lihat untuk caranya ya, pengisian gas hok atau gas untuk mengelas para teknisi teknik dingin ya. Oke, kita lihat untuk videonya. Thank you.
Oke, untuk rekan-rekan, caranya mudah ya. Kita dapat mendinginkan pada suhu di minus 10 atau kita taruh di freezer ya untuk kalengnya, dan kita dapat mengisi seperti ini ya. Dia kalau tekanannya rendah, gas cair akan masuk ke dalam kaleng. Rekan-rekan bisa melakukan berulang-ulang ya, atau satu kali bisa langsung masuk, langsung penuh bisa. Oke, sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Yang penting rekan-rekan jangan sampai mengisi di atas atau lebih dari 300, ya paling maksimal 300 gram ya, karena kalau melebihi dari 300 atau sampai 350, mungkin nanti suatu saat pada kaleng hok akan belembung ya, dia akan belembung, biasanya terlalu penuh ya. Kami sarankan kalau bisa di bawah 300 atau 300 maksimal. Oke, sangat mudah untuk rekan-rekan. Oh ya, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan. Nanti kita lanjutkan di trik-trik lain. Dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng untuk rekan-rekan yang baru mampir, biar rekan-rekan bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan melihat video kami.